Sebuah buku berisikan mantra untuk memanggil iblis, dibacakan oleh sekelompok remaja di sebuah kabin dalam hutan. Iblis pun keluar untuk menagih jiwa mereka. Sanggupkah para remaja ini menyelamatkan diri dan jiwa mereka, atau mereka akan menjadi korban dari iblis itu? Mari kita saksikan alur ceritanya. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dan like channel Tante. Terima kasih. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang melarikan diri dari sekelompok orang di hutan namun akhirnya tertangkap. Tiang. Kemudian si ayah menuangkan minyak ke tubuh si wanita dan berkata, ini semua demi menolong jiwanya. Pad pada saat api akan membakar tubuh si wanita wajah dan suara si wanita berubah dan berkata dia akan mencabik-cabik jiwa ayahnya si ayah cerita berlanjut di mana sekelompok remaja yaitu David dan pacarnya Natalie, Olivia, Erik dan Mia adik David menginap di kabin tengah hutan milik orang tua Mia dalam rangka membantu mengatasi kecanduan narkoba Mia Sebelum masuk kabin, Mia membuang semua narkobanya ke sumur di depan kabin dan membuat janji di hadapan teman-temannya kalau dia akan berhenti menggunakan narkoba untuk selamanya. Mereka pun akhirnya masuk ke kabin. Kondisi dalam kabin terlihat berantakan, dan Mia mencium bau amis yang sangat menyengat. Scene berlanjut memperlihatkan Olivia yang berkata kepada David bahwa kali ini mereka harus bisa tega membantu Mia karena Mia punya kebiasaan mudah menyerah pada saat rehab sehingga kali ini mereka harus tegas Malam harinya, Mia yang mulai sakau menangis dan merengek tentang bau dalam kabin itu yang membuatnya tidak tahan. Oliver dan David pun berusaha menenangkan Mia. Semakin malam, Mia semakin gelisah. Tiba-tiba, grandpa, anjing milik David, begitu pintu tersebut dibuka, mereka dikejutkan dengan bau amis dan gosong yang kuat dari bawah tangga, dan semakin terkejut menemukan potongan-potongan mayat anjing dan kucing yang digantung di ruang bawah tanah tersebut. Selain itu, terdapat juga sebuah buku hitam. Yang disegel dengan kawat dan dibungkus plastik hitam, nyentuh apapun di ruang bawah tanah itu, ikan hujan. Sementara itu, di dalam kabin, Eric membuka segel dan membaca mantra dalam buku hitam itu. Meskipun di halaman depan buku itu sudah tertulis, untuk tidak menulis ataupun membaca mantra di dalam buku. Bersamaan dengan dibacanya mantra, sesuatu pun bangkit dari dalam hutan dan mendekati Mia yang berada di depan kabin. Sin berlanjut menunjukkan Mia yang semakin gelisah, akhirnya membereskan barang-barangnya dan mengajak yang lain untuk pergi dari kabin. Mia pun marah dan masuk ke kamar. Erik menyusulnya, namun ternyata Mia kap. Karena kaget melihat sosok wanita di depan mobilnya, Mia yang ketakutan pun segera keluar dari mobilnya yang sudah terendam dan tertatih-tatih menuju tepian sungai. Tiba-tiba terdengar suara memanggil namanya, dan begitu dia berbalik. Mia berlari sekuat tenaga sampai akhirnya dia terjatuh di semak-semak kayu. Semak-semak kayu itu mengikat tangan, kaki, dan lehernya sehingga Mia tak bisa bergerak. Mengeluarkan sulur hitam dari mulutnya, sulur itu bergerak menuju Mia dan masuk ke tubuh Mia. David dan Olivia yang mencari Mia akhirnya menemukan Mia di bawah sebuah pohon dan membawanya kembali ke kabin. Scene berlanjut di dalam kabin, David dan Natalie menyarankan untuk membawa Mia ke rumah sakit. Namun, Olivia, yang seorang perawat, mengatakan bahwa Mia hanya sedang sakau dan dia sudah memberikan terapi yang sama persis seperti di rumah sakit. Olivia pun mengatakan bahwa mereka harus tega terhadap Mia demi kesembuhan Mia. David akhirnya menyusul ke kamar Mia untuk menghiburnya, dan Mia memintanya untuk membawanya keluar dari kabin itu karena ada sesuatu yang jahat di hutan, dan sekarang sesuatu itu ada di kabin bersama mereka. Mendengar hal itu. David menjadi semakin yakin pada Olivia kalau Mia sedang halusinasi karena sakau. Sin berpindah ke David yang sedang membereskan mayat-mayat binatang di ruang bawah tanah, yang menemukan anjing miliknya sudah tewas dipukul dengan palu dengan marah. David berteriak memanggil Mia yang sedang mandi karena berpikir kemungkinan Mia telah membunuh anjingnya. Sementara itu, Mia yang sedang dalam kondisi kesurupan berada dalam bahaya karena air pancuran menjadi sangat panas dan melepuhkan kulit tubuh Mia. Pada waktu David berhasil mendobrak pintu, mereka semua terkejut melihat kondisi Mia. Dan David segera membawanya pergi dari kabin itu untuk ke rumah sakit. Di kabin, Eric yang selama ini terus meneliti buku hitam itu mulai menyadari sesuatu bahwa yang terjadi pada Mia persis seperti yang tertulis di buku itu. Kembali ke David dan Mia, yang ternyata tidak bisa keluar dari hutan itu, Mia yang ada di dalam mobil. Terlihat tersenyum simpul, teman tante serem ya. So Perlahan, Mia keluar dari kamarnya dan membawa senapan yang langsung ditembakkan dan mengenai bahu David. Tiba-tiba, Mia berteriak kencang sampai kaca-kaca jendela kabin. Olivia langsung menghampiri Mia untuk memapahnya, namun... Mia yang terkunci terus menggedor dan membetur-benturkan diri sehingga David meminta Olivia untuk mengambil obat penenang lagi. Erik yang mendengar suara aneh dari kamar Olivia menyusul Olivia dan menemukan Olivia yang sedang merobek mulutnya sendiri dengan pisau. Erik yang terkejut, terpeleset darah, dan sayatan daging wajah Olivia sehingga terjatuh. Belum sempat dia bangun, Olivia langsung menyerangnya. Erik berusaha, David dan Natalie, yang menemukan Erik, terkejut melihat kondisi itu dan segera membawa Erik keluar. Sin berpindah sebentar ke Natalie, yang sedang membuat minuman manis untuk Eric. Natalie, yang melihat pintu ruang bawah tanah terbuka, segera bergegas keluar kabin. Namun, tiba-tiba terdengar suara Mia memanggil dan meminta tolong. Natalie pun turun, namun. Tepat pada saat Mia akan membunuh Natali, David datang dan menyelamatkan Natali. Scene berlanjut, memperlihatkan Eric yang mencoba membakar buku hitam itu, namun buku itu tidak bisa terbakar. David pun meminta Eric menjelaskan lebih detail apa isi buku itu. Eric mengatakan bahwa buku itu mengacu pada iblis yang mengambil jiwa manusia. Dan setelah mengumpulkan lima jiwa, maka sesuatu yang paling jahat akan keluar. Dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan jiwa Mia adalah dengan membunuhnya. Namun, David menolak cara itu. Sin berpindah kembali ke Natalie yang sedang membersihkan luka bekas gigitan Mia. Luka itu terus mengeluarkan darah dan membusuk dengan cepat. Ketika luka akhirnya sampai di area siku, Natalie mengambil pisau listrik pemotong daging dan memotong tangannya sendiri. Tiba-tiba terjadi korsleting listrik, sehingga lampu di kabin pun padam. Bersamaan dengan David dan Eric yang akhirnya kembali ke kabin dan menemukan Natalie dalam kondisi syok. Sementara itu, Eric terus mengatakan kepada David, hanya ada tiga cara menghentikan ini semua, yaitu dengan memurnikan yang kerasukan. Pilihannya antara dikubur hidup-hidup, dimutilasi, atau dibakar. David yang menyayangi adiknya tentu tidak ingin melakukan itu. Namun Eric meyakinkan David bahwa itulah jalan satu-satunya. Karena David semakin ragu. Eric pun kesal dan mengatakan akan membakar seluruh kabin itu beserta isinya. Tiba-tiba, Natalie menyerang mereka. Akhirnya, Natalie pun meninggal di pangkuan David. David dan Eric segera keluar dari kabin dan bersiap untuk membakar kabin tersebut. Tapi pada waktu David akan menyalakan api, terdengar suara Mia menyanyikan lagu kesayangan ibu mereka yang sudah meninggal. David pun menjadi tidak tega. Tapi tante heran, kenapa David yang mengurungkan niat untuk membakar kabin malah berpindah menggali tanah di luar kabin. Kelihatannya dia akan mengubur Mia. Aneh kan ya teman tante, kalau memang mau membunuh Mia, tinggal nyalain aja koreknya daripada repot-repot gali kuburan. Baiklah, kembali ke cerita. David pun masuk ke ruang bawah tanah, dengan membawa spuit injeksi berisi obat bius untuk membius Mia. Tiba-tiba, Mia menyerang David dengan brutal. Pada saat kritis, Erik datang menolong David. Erik memukul Mia dengan linggis hingga pingsan. David pun parah. David kemudian membawa Mia keluar dari kabin dan menguburkan Mia di lubang galian setep tasi Mia dengan menggunakan aki dinamo, namun tidak berhasil. Ternyata teman tante, David mengurungkan niatnya membakar Mia dan berpindah menguburkan Mia di lubang galian karena memang ingin mencoba untuk menghidupkan Mia kembali. Begitu David membuka plastik yang membungkus kepala Mia dan melihat wajah Mia yang kembali normal, David pun lega dan berpikir jiwa Mia sudah terlepas dari iblis dan meninggal dalam damai. David segera mengambil kunci mobilnya, tetapi Eric yang sudah kerasukan menusuk leher David. David berjalan tertatih-tatih sambil menyuruh Mia untuk segera pergi dari tempat itu, dan kabin pun meledak terbakar bersamaan dengan turunnya hujan darah. Tiba-tiba, Mia... Mia pun lari menyelamatkan diri masuk ke celah kecil yang mengarah ke ruang peralatan di samping kabin dan menemukan sebuah gergaji mesin. Ketika si iblis berhasil menyusul Mia, Mia pun lari keluar sambil membawa gergaji itu. Mia bersembunyi di bawah mobil dan memotong kaki iblis itu. Iblis itu pun membalik mobil sehingga menimpa tangan Mia. si iblis terus merayap mendekati Mia, sehingga Mia dengan panik menarik tangannya yang terjepit mobil hingga putus. Ngilu tante liatnya, sadis bener. Setelah berhasil lepas, Mia segera menghampiri si iblis itu dan menggergaji kepalanya. Akhirnya, iblis itu kembali terbenam ke dalam tanah dan hujan darah berhenti. Film pun diakhiri dengan Mia yang berjalan tertatih-tatih meninggalkan kabin itu dan penampakan buku hitam yang masih utuh tidak terbakar. Demikianlah cerita film Evil Dead ini. Semoga bisa dinikmati ya. Dan jangan lupa subscribe dan like channel Tante ini. Terima kasih dan sampai jumpa.